Ya, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi teman-teman. Salam sehat selalu. Salam murah rezeki dan panjang umur ya. Jadi ketika rezeki Anda melimpah, umur Anda panjang, ya sempurnalah hidup ini. Ya, jadi selain sehat, murah rezeki dan panjang umur. Mudah-mudahan inilah yang terjadi dalam kehidupan Anda semuanya. Amin. Ya teman-teman, hari ini ada yang sangat menggelitik yang memang harus saya bahas dan saya menyampaikan ke Anda untuk kita punya persepsi dan pemahaman yang sama terkait dengan metaverse teman-teman ya. Nah, metaverse masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang ya. Jadi orang-orang masih berpikir skeptis dan tentu saja yang namanya orang itu kan punya dua karakter, ada yang negatif, ada yang positif. Dan itu kita tentu saja memaklumi akan hal yang demikian. Oleh karenanya teman-teman, yuk kita sederhanakan saja cara berpikirnya. Di metaverse benar ya, kita memang butuh modal. Modal untuk kita bisa membeli yang namanya DAI stablecoin ya, untuk jaringan Polygon. Nah, karena di metaverse ini berlaku hukum dagang atau hukum kita berjualan, yaitu jualan metrik. Nah, tentu saja sebagaimana di kesempatan sebelumnya di video-video saya katakan bahwa metaverse itu kecil kemungkinan untuk scam. Nah, ini adalah bisnis jangka panjang yang punya potensi dengan prospek yang sangat cerah. Harusnya ini menjadi pertimbangan untuk Anda tidak ragu untuk bergabung. Itu dia. Lalu bagaimana cara kerjanya? Saya pikir teman-teman, kalau kalian melihat ini, ya, ini ya, tentu saja ini harusnya menjadi tanda tanya besar. Apa ya bisa dengan modal cepek? Ya, modal cepek itu artinya modal 100.000 teman-teman. Apa ya bisa kita sukses? Saya katakan sekali lagi di video ini teman-teman, sangat bisa teman-teman. Ya, kalau seluruh komunitas, kalau seluruh member, kalau misalnya semua teman-teman ya yang ada di Indonesia ini, kira-kira begitu ya. Ya, dengan jumlah penduduk kurang lebih sudah ya mungkin sudah mendekati 300 juta. Ya, nggak usahlah semuanya, nggak penting ya. Karena nggak semuanya orang bisa menerima peluang bisnis, tapi juga kan nggak semua orang menolak bisnis ya, nggak semua orang menolak peluang bisnis. Jadi begini, ini teman-teman ya, ini modalnya cepek. Saya ilustrasikan. Saya akan ilustrasikan di video ini ya. Jadi cuman ini aja mungkin yang bisa saya jadikan apa namanya untuk model videonya terkait dengan metaverse teman-teman ya. Sekali lagi ini terkait dengan metaverse ini dia ya. Oke. Jadi ini kita berangkat dari cerita modal cepek. Anda bergabung nih, saya anggap di sini. Kemudian Anda belum dapat bonus ketika terjadi di kaki kiri, kemudian di kaki kanan. Di sini Anda belum dapat bonus teman-teman. Contoh, kalian yang di atas ini misalnya, untuk yang paling atas itu modal cepek. Lalu di kaki sebelah kiri itu modal cepek, modal 100 ya, 100.000 maksudnya untuk membeli DAI 5 DAI itu. Kemudian di sebelah kanan itu juga modal cepek. Semua modal tiga-tiga ini modal cepek. Nah, kemudian dengan konsisten kemudian Anda, katakanlah si yang paling atas, katakanlah Anda A. Ya, ini agak-agak apa dulu ya, karena ini akan panjang ke bawah. A. Kemudian dari kaki yang sebelah kiri, katakanlah yang B ya. Nah, kaki yang sebelah kiri yang B itu melahirkan kanan dan kiri, dan ini sama-sama modal cepek, teman-teman. Ingat ya, modal cepek, modal 100.000 aja. Ya, jadi ini yang terjadi. Di sini maka si A itu sudah mendapatkan bonus. Berapa bonusnya? Nah, di situ bonusnya udah 200%, teman-teman. 200% itu berapa? 10 dolar. Karena dari sini 5 dolar, dari sini 5 dolar, 10 dolar. Lalu kemudian ketika misalnya ini anggap saja ini kan si B, ini si C. Anggap saja seperti itu. Kemudian dari si C ini melahirkan lagi kanan dan kiri. Nah, di sini pada bagian yang ini, katakanlah kalau misalnya ini kita lanjutkan untuk berikutnya, misalnya ini D. Ya, ini anggap saja D. Ya, kemudian ini E. Ini F. Baru ini
Untuk ini adalah yang G. Ini G ya. Oke teman-teman, ini G. Ya sorry, yang warna hijau ya. Ini G. Nah, ini ya. Lalu kita garis bawahi dengan warna biru teman-teman. Ya oke. Nah jadi ini semuanya teman-teman. Ini nggak usah cerita modal-modal besar teman-teman ya. Karena apapun ceritanya, ketika dalam keraguan maka jangankan modal besar, modal cepek pun tak mau, itulah ketika kita dalam keraguan. Tapi saya pastikan ya, kalau modal cepek ya tentu saja apa ya, tidak terlalu berisiko besar lah. Nah jadi ini Anda A, B dan C adalah member Anda di level 1. Kemudian D, E, F, G itu adalah member Anda di level 2. Terus pertanyaannya, bonus kalian dari mana? Dari sini teman-teman. Nih saya kotak, saya buat dalam kotak biru. Oke? Ini bonus kalian. Pertanyaannya, berapa bonusnya? Bonusnya ya itu sudah mendapatkan 15 dolar. Oke? Ya, jadi bonus kalian itu sudah 15 dolar. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, 15 dolar ini terserah kalian bisa mau jadikan untuk invest berikutnya di sini atau mau kalian tarik, terserah. Ini ceritanya modal cepek semua. Jadi supaya jangan panik bahwa kalau modal besar bagaimana, kalau enggak begini bagaimana. Tetapi teman-teman harus dipahami, ketika modal cepek maka dibutuhkan kerja keras. Bagaimana meyakinkan orang dengan modal cepek nanti bisa mendapatkan sampai di level dengan level yang tinggi, bahkan sampai bisa ya menghasilkan tentu saja passive income sampai di minimal level 5, kemudian mendapatkan royalty NFT ya sampai level 10, sampai level 12. Tapi dengan catatan di awalnya modal cepek. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan yang G? Yang G ini ya adalah untuk auto upgrade otomatis teman-teman. Yang G ya, ini lihat teman-teman, pada bagian yang G, nah ini ya, saya kotak di sini. Yang G itu untuk auto upgrade otomatis. Ini supaya kita paham nih, ya. Jadi B, C kita belum dapat bonus, D, E, F kita udah dapat bonus 15 dolar, 300% teman-teman. Nah, yang dari G itu untuk auto upgrade otomatis, itulah untuk membuat coupling baru namanya, yang otomatis. Jadi kita udah punya coupling baru. Nah, ketika terjadi format seperti ini, ya ini Anda A, B, C, D, E, F, G, ini namanya kalian sudah mendapatkan istilahnya kalau di sini satu siklus ya. Satu circle kurang lebih, atau satu siklus ya, kurang lebih gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman, satu siklus. Ketika terjadi siklus ini, maka yang terjadi adalah kalian itu sudah berbonus 15 dolar. Kalau hal ini akan terus terjadi seterusnya, maka yang G yang otomatis itu nanti kalian akan otomatis ke level 2. Ya. Nah, itu untuk membuka level kedua, kemudian dan seterusnya kalian akan membuka level 3. Kemudian kalian akan terus bisa membuat memunculkan di level keempat, kelima, keenam, tujuh sampai level 12. Nah kemudian ketika nanti sudah ada di level 5, kalian sudah bisa membuka coupling di bagian royalty NFT teman-teman. Ya. Nah jadi gambarannya sih seperti itu. Nah oleh karenanya, kalau semuanya komitmen modal cepek aja, modal 100.000, ini sukses teman-teman. Sukses, percayalah, sukses ya. Jadi tapi memang ya itulah namanya modal cepek ya, harus kerja keras. Terus bang, gimana kalau misalnya aku nggak bisa ngajak orang? Ya kalian cari level yang lebih tinggi ya, level 10 kalau mau aman, kira-kira gitu ya. Mau aman, aman dari mana ya? Paling nggak kan sudah ada di ini ya, di jaringan royalty NFT, dan kalian berpeluang untuk mendapatkan bonus passive income. Ya, dari informasi yang beredar secara luas, bonus passive income-nya itu puluhan juta teman-teman per bulan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi modal cepek aja pun ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, pertanyaannya apa ya Pak Bos modalnya cepek? Ya, benar teman-teman. Lillahi ta'ala saya modalnya cepek. Sekarang sudah level 5. Ya.
Ya, nanti akan level 6 lah. Ya, artinya saya akan capai level 6, level 7, level 8 dan seterusnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Terus kalau mau bergabung bagaimana, Bos? Kalau mau bergabung sederhana aja, kalian download aja Trust Wallet. Sudah, kemudian minta link referral dari Upland, baru kemudian beli dari stablecoin, kemudian aktifkan, sudah jadi. Ya, terus kalau nggak tahu cara mengaktifkannya, ya video saya ada panduannya di deskripsi video ini ya. Ada tutorialnya, teman-teman, nggak usah takut. Jadi, semuanya medianya sudah kita siapkan. Hanya tinggal apakah kita mau action atau tidak. Ya, ini adalah peluang yang, ya terserah kalian mau sih. Ya, oke ya, seperti itu gambarannya. Kalian mau silakan, nggak mau ya udah. Ya, karena pada prinsipnya kita hanya mengabarkan. Ya, mudah-mudahan Anda paham, Anda mengerti. Sukseslah kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.